Baik, terima kasih rakan setugas kita, Wali dan Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, audio kita bersua kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan daripada daerah Belait. Seperti biasa, kami akan mengongsikannya beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Antaranya ialah makluman mengenai pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini dan esok 31 hari bulan Januari bermula pada jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan akan diteruskan pada sebelah petang bermula pada jam 2 sehingga jam 4 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penanaman tiang dan penarikan kabel. Kawasan yang terlibat ialah kawasan Simpang 766, Kampung Sungai Lalit dan kawasan sekitarnya. Jadi diharap kepada kawasan yang terlibat supaya akan dapat mengambil maklum. Seterusnya ada Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital RIPAS akan mengadakan satu kempen derma darah yang akan diadakan pada Rabu 1 hari bulan Februari bermula pada jam 9 pagi sehingga 12 tengah hari di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan. Orang ramai adalah dialu-alukannya untuk hadir bagi kempen derma darah yang akan diadakan. Itu dia ada beberapa info semasa. Seterusnya apa kata kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Andai jodoh pertemuan seseorang telah ditetapkan oleh Maha Pemberi Cinta, keindahannya pasti akan disempurnakan dengan terbinanya mahligai perkahwinan yang kekal abadi. Setiap pasangan pastinya mengimpikan sebuah majlis perkahwinan yang indah dan sempurna, sehingga mampu mewujudkan kenangan manis dalam meniti kehidupan sepanjang hayat. Daripada pakaian pengantin, sehingga kepada kelengkapan raja sehari, pelaminan, santapan dalam majlis, buah tangan, fotografi, dan sebagainya. Itulah yang semestinya akan menjadi fokus utama bagi para bakal pengantin sebelum berlangsungnya sesebuah majlis. Selain baju pengantin dan pelamin, hantaran juga menjadi tumpuan utama dalam majlis perkahwinan. Bagaikan penyeri suasana meraihkan majlis pasangan dua sejoli. Hantaran merupakan pertukaran hadiah yang diberikan kepada bakal pasangan masing-masing. Ia sebagai tanda simbolik permulaan perhubungan mahupun perkongsian hidup yang terjalin antara dua keluarga. Okay, assalamualaikum semua. Okay, kami aktif dalam bidang mengubah hantaran ini since 2012. Ini sudah tahun ini masuk dalam almost 12 tahun lah kami dalam berkecimpung dalam mengubah hantaran ini. Biasanya kalau anu kami berserah pada Allah SWT. Doa memang ada selalu. Selain daripada itu, dorongan daripada keluarga, saudara mara, customer yang supportif, itu antaranya yang membagi kami semangat dalam meneruskan usaha ini. Tapi salah satunya juga kami kuat dalam bisnes ini, permulaan bisnes ini adalah disebabkan oleh Mama lah. Oh, jadi kediai yang sebenarnya macam pasal kediai tah kami buat bisnes ini untuk mencari rezeki untuk menyenangkan ahli keluarga lah. Jadi di bis durangan ini pun ada menyokong dari kami dari anulah dari siring. Itulah yang kuat sebenarnya durangan tu. Daripada belajar, okay, belajar dan minat, minat daripada memulanya keluarga sendirilah daripada adik-beradik. Saudara mara, kawan-kawan yang mensupport cuma tu. Semuanya daripada kursus belajar sendiri, bukannya kursus di luar. Minat itu datang daripada kami punya hati dan dorongan daripada kawan. Beritahu, minta tolong mengubahkan pula hantaran. Dari mencuba terus jadi bisnes. Pengalaman kami dalam bisnes ini memanglah ada up and down-nya. Jadi semasa kami menjalankan itu, soalan bisnes kita itu, pernah kami mengalami itu. Tapi indah terlampau banyaklah. Dalam kami berbisnes dalam 12 tahun ini,
mungkin dalam seorang dua sekali pernah kami berhadapan sama orang macam itulah. Oh, ya last minute untuk membuat apa cancel apa cancel cancel tempahan itulah. Dalam 2-3 orang saja dalam 12 tahun itu. Cabaran utama typical orang-orang kita ni. Kadang-kadang dengan hal mana yang ada jenisnya penyurang kita ini banyak sungai tapi mau yang murah atau selalunya yang banyak kami hadapilah diorang mau lawak tapi mau murah itu selalunya murah sudah dibagi murah mau murah lagi orang kita ni selalunya cuma tu kebanyakannya lepas satu sudah termurah minta yang bukan-bukan cuba tu ada yang minta harga sekian-sekian indah masuk akal minta bunga hidup punya gubahan cabaran itu memang itulah cabaran kami yang kadang-kadang orang-orang kami ini anu yang bisnes cabaran ini bagi kami indah masuk akal bah boleh kalau anu nyorang kan andullah rasanya hati itu kan cuma tu kami untuk bertahan itu salah satunya kita tu sokongan daripada keluarga lah dorongan daripada keluarga dan yang bekas-bekas pelanggan-pelanggan kami ini dorongan ini yang banyak menyokong kami lah mostlynya kami bertahan ini pun atas sebab bis dorong pulang kebanyakan yang kami jumpa orang kita ini dorongan ini supporting banyak yang support ya kami punya prinsip satu saja kita kalau orang itu baik kami lagi baik kalau macam sekiranya kalau ada komplain pun apa Tani cakap berunding secara bisai supaya Tani dapat menyelesaikan masalah tu kan and then salah satunya juga kami di sini kami dekat rasa kami di dalam zone yang selesa untuk mengupgrade lagi kami punya quality bagian hantaran and then yang lain-lain lah jadi kami sentiasa apa tu keep kan? On learning belajar dan terus belajar kami dekat beranggapan yang kami ini telah lama dalam bisnes ini 12 tahun kami dekat beranggapan macam tu. Kalau Tani beranggapan macam tu, Tani akan rasa macam Tani sudah di atas kan, so Tani akan mau belajar. Tapi kami masa ini, kami walaupun 12 tahun, kami tetap juga lagi mau belajar dari dalam dan dari luar juga. Sejak tahun 2012 lagi, Preka Seni Kreatif khusus bagi merealisasikan salah satu impian gubahan hantaran barangan milik Raja Sehari itu. Mula menceburkan diri secara suka-suka sahaja dengan mencuba membuat beberapa gubahan barang hantaran buat ahli keluarga terdekat mereka. Namun, dengan dorongan yang kuat dari ahli keluarga dan para pelanggan sebelumnya, kini mereka sudah menjadikan kerjaya ini sebagai sepenuh masa dalam sama-sama mengorak langkah mewarnai bidang industri perkahwinan tanah air ini. Perkhidmatan produk yang diketengahkan, termasuk gubahan hantaran dari tema standard sehingga tema eksklusif. Menariknya, keistimewaan produk gubahan yang dihasilkan ini semakin menawan dipandang mata dengan adanya pelbagai pilihan bunga-bunga plastik maupun segar sebagai salah satu tarikan bahan gubahan. Pastinya, dalam melayari bidang gubahan ini, pembelajaran secara berterusan sentiasa mewarnai setiap perjalanannya demi memajukan diri. Justru langkah yang diambil antaranya sentiasa mengikuti tren-tren gubahan hantaran terkini untuk memenuhi pelbagai cita rasa para pelanggan. Setiap orang itu memiliki keistimewaan yang tersendiri dalam menghasilkan gubahannya. Namun biarlah kreativiti gubahan yang dicurahkan itu dilakukan dari hati yang ikhlas dan tulus demi merealisasikan impian dan penyeri para pasangan Raja Sehari.